Lagi dengan saya, selamat Riyadi dalam acara Ngobras Ngobrol Bareng Asik. Pada video kali ini, saya sangat senang sekali karena kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, seorang ibu rumah tangga yang sukses di bisnis online. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Agar setiap kita membuat video baru, teman-teman mendapatkan info paling update dari kita. Oke, sebelum kita panggil bintang tamu kita, marilah kita saksikan video berikut ini. Oke, okay, langsung saja kita panggil bintang tamu kita, seorang ibu-ibu yang sukses di bisnis online, seorang ibu entrepreneur, Kak Lisa. Oke, okay, teman-teman. Di hadapan kita sudah ada Kak Lisa, seorang ibu rumah tangga yang sukses di bisnis online. Oke Kak Lisa bisa memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lisa Tamania. Saya seorang ibu rumah tangga, bisa disebut mom trainer, punya anak satu, masih balita ya, dan juga kesehariannya saya mengajar di Pak Ud. Oke, berarti seorang guru Pak Ud, ibu rumah tangga, Ibu muda, uh -uh. tapi bisa menjalankan bisnis online. Ya. oke, Kalisa. Uh, bisnis apa yang sedang dijalankan sekarang? Ya, saya sedang menjalankan bisnis online, ya, bisnis natural world. Jadi, produknya itu produk kecantikan dan kesehatan. Uh -uh. Uh -uh. dan basicnya itu network marketing. Berarti, sudah berapa lama Kalisa menjalankan bisnis ini? Alhamdulillah, sudah empat tahun. Ini ya saya menjalankan bisnis Natura World Dan Alhamdulillah dari bisnis Natura World Lumayan hasilnya bisa Ya dapat ngejar impian lah ya. bisa Beli impian aku ya. Oh, ya. Nambah uang jajan oh, Betul banget Bantu-bantu suami si, juga iya. ya oh, oh. Oke Kalisa <tuh> Bisnis Natura Kenapa dari sekian banyak eh, Kalisa memilih bisnis Natura ini? Ya karena natura ini uh, ini ya terutama aku cari yang lokalan aja mas. Yang lokal nah, berarti uh, asli Indonesia. Iya asli Indonesia tapi kebanyakan kan bisnis yang network jaringan juga ada yang produknya dari luar, luar negeri ya. uh, yeah. jadi aku uh, utamain cari yang produk lokal, lokal. Uh, cinta Indonesia. Ah betul <laughs> oh, iya. itu harus di natura itu sangat minim modalnya dan juga tanpa modal juga bisa mas. Wow. Bisa tanpa modal teman-teman. Itu bagaimana Kalisa? Kok bisa sampai apa namanya bisnis tanpa modal? Sedangkan sekarang-sekarang itu kan bisnis pasti ya butuhlah yang namanya modal. Bisa dijelaskan Kalisa? Kalau di Natural itu modal utamanya itu ya mau dulu, bukan masalah uangnya. Ya. <laughs> Karena uh, salah satu member saya juga ada yang join tanpa modal awalnya berarti free tanpa oh, uang gitu nah, ya karena dia juga ibu rumah tangga sih uh dia -uh. kayak saya berarti kan ini yang penting dia ada keinginan dulu ada mau yeah. terus dia coba posting-posting tuh -posting yeah. oh posting-posting oh, kan testimoninya juga udah banyak yeah. udah nyampe ribuan kan yeah. jadi kan uh, mendatangkan engagement penjualan uh -huh. si dia yeah. jadi promosinya nah mulai dari situ kan dia Uh, Dapat orderan, bisa untung yeah. dan bisa daftarin member Berarti Menyi produknya dari untung itu. Iya, yeah, berarti uh, pertama itu promosi-promosi dulu, yeah. jadi reseller berarti uh, ya, seller. jadi reseller. Kemudian dari keuntungan penjualan tersebut dikumpulin uh -huh. ya, dikumpulin. Nah, dikumpulin tersebut apa namanya? Bisa Daftar member. Ini produknya. Oh, produk. yeah. Jadi satu paketnya itu harganya cuma lima ratus ribu rupiah. Tuh, gak 500. nyampe jutaan nah, iya. e, Modalnya sangat minim banget gitu loh Pokoknya di bawah sejuta iya. sudah bisa mulai bisnis iya, ya Iya bener nggak perlu sewa ruko nggak nah. perlu ibaratnya bayar karyawan gitu ya Jadi enak cuma stay di rumah aja ya. Kita udah bisa punya toko Nah toko di hp itu Itu yang sangat menarik ya Jadi nggak usah apa namanya bisnis mengeluarkan modal jutaan gak usah punya toko tapi bisa bisnis oh gitu iya, ya oke okay, Kalisa tadi kan uh, dijelaskan bahwa Natura Wood ini menggunakan sistem network marketing iya. nah menurut Kak Lisa konsepnya itu seperti apa konsepnya itu menurut saya ya ini mengajak orang sukses A -a. itu ya udah hal yang mulia yang iya, yang bagus lah ya, karena di sini bukan diajarin soal menjual aja dan keuntungan iya. aja, enggak. Jadi kita diajarin gimana memuliakan manusia, memuliakan manusia iya. gitu loh, Mas. jadi kemanusiaan. Konsep kemanusiaan. Iya, mengajak sukses bareng. <laughs> iya, begitu oh, saling mengajak sukses. Oke. Okay. Nah, selama lima tahun, eh, empat tahun jalan lima tahun tersebut, eh, bagaimana suka duka menjalankan bisnis ini, Kalisa? Ya, kalau saya sih, ya mungkin banyak dukanya dulu, ya, heeh, nah, <laughs> supaya terakhiran, ya pasti nah, <laughs> iya. karena emang dari awal tuh temen kayak gitu, saudara yang aku tawarin gitu ya nah, produknya, uh. karena kan mungkin belum ada bukti testernya, gitu ya, yeah. testimoninya, gitu yeah. kan, yang berhasil pakai produknya, gitu kan, sebenarnya ada banyak, cuma dari orang lain yang belum kita kenal gitu kan iya. jadi kan kurang, kurang meyakinkan dari situlah saya menawarkan ke teman kerja gitu kan teman satu kantor teman uh, apa namanya teman set, uh, tetangga gitu ya atau saudara ya pada nolak semua, pada iya. uh -uh, nolak <laughs> jadi, jadi uh, awal awal paling apa ya nggak pada percaya ya iya uh -huh. belum pada percaya kebanyakan jadi ya mulai dari situlah saya berani ini mencoba buat meyakinkan mereka. Iya. Jadi saya terus berproses ya kan, walaupun ya masih sering banyak penolakan. Iya. Ya kan. ya makanan sehari-hari lah. Kalau penolakan itu, tapi tidak menciptakan mental saya untuk terus melanjutkan uh, uh. bisnis natural. Mode. Ya, yang penting tidak berhenti ya Mbak. Iya. Ya kalau dukanya juga bukan ya. karena ditolak aja sih, mas. Kayak misalkan kita kan misalnya udah punya tim nih banyak iya. kepala yang beda karakter Yainnya sudah gitu sudah kan? punya. Iya. Uh, yang paling susah yang sudah itu yang menyatukan satu uh, uh. kepala karena beda beda kepala menyatukan jadi satu itu yeah. ya susah beda karakter uh, ya beda karakter. jadi susah ya ada dari situ juga uh, akhirnya ada yang hengkang juga gitu kan karena kan ya kita juga perlu ilmu sebenarnya yeah. ya, maksudnya untuk membina tim jadi kan <laughs> ya saya belajar lagi dong iya yeah. belajar lagi ya sampai menemukan ibaratnya tim yang solid iya. gitu. Uh -uh. Jadi uh, ketemulah nih uh -uh, tim, tim yang, yang solid, solid iya. itu. Nah kalau sukanya sih ya karena dapat bonusnya, <laughs> dapat komisi, bonusnya. ya dapat bonus, dapat reward itu pasti sukanya. Mm -mm, gitu. Iya dan juga bisa kebelilah sebuah impian saya. <laughs> Oke Kalisa selain dari apa namanya reward ya penghasilan uh -huh. dari penjualan ada hal lain nggak yang ya inilah apa namanya keunggulan dari kita ikut natura itu ya yang paling penting saya punya komunitas yang positif mas yang saling bisa ya, membangun punya banyak gitu. teman ya iya punya banyak teman yang bisa saling membangun lah intinya uh -huh. lah gitu dalam berbisnis ya dalam bersikap gitu kan jadi ya emang banyak banget kita bisa dapetin dari situ ya, banyak pembelajaran hidup lah iya. selain dari Uh, apa namanya? Duniawi. Uh -oh. <laughs> Jadi selain penghasilan masih banyak pelajaran-pelajaran yang didapat ketika kita berbisnis tersebut. Jadi kayak yang aku tuh paling gini ya. Paling uh, heran aja sih mas kalau ada yang bilang. Uh, banyakin ngejar dunia bukan banyakin ngejar akhirat lah. Padahal dengan saya berbisnis itu. Kayak misalkan bersedekah kita butuh ya, butuh, butuh, harta, butuh harta. Ya, kan? ya butuh duniawi uh, lah. Menyenangkan orang tua butuh harta. Ya, iya, nggak mas. Terus mengajar cita-cita juga terutama ya itu. Ya, ya, dengan. Butuh, uh -oh. Terus kayak misalkan-misalkan kita mau naikkan haji orang tua atau umroh kan butuh harta. Ya, per gitu. berlu, perlu biaya, nah, iya. perlu harta ya intinya. Jadi, gitu Jadi ya. intinya kalau kita... Matinya mau bawa harta ya dengan memanfaatkan iya, harta itu jadi, di jalan Allah tentunya. Iya. Iya ya pasti harus bijak dalam menggunakan oh. harta tersebut. Ya kalau buat poya-poya ya. Iya. Ya itu nggak dibawa mati itu Mampar. malah malah menambah susah di akhirat iya, nantinya iya, iya. ya. Oke Kalisa. Untuk Kalisa dalam menjalankan bisnis natura ini motivasi paling kuat sampai sekarang Kalisa menjalankan bisnis ini apa Kalisa? ya emang motivasi yang paling utama ya Mas yang belum pernah saya uh, tercapai selama saya hidup ya karena emang uh, latar belakang saya kan dari keluarga biasa aja iya. dan juga orang tua juga nggak meninggalkan harta warisan iya. ya kan jadi kita ini perintis saya ini perintis iya, ya kan iya, bukan pewaris berusaha, uh, berusaha sendiri lah ya, berusaha sendiri bahkan uh, memutuskan untuk berbisnis juga dari modal hasil kerja saya gitu. ngumpulin berarti anabun ya, uh, gitu. Jadi ya paling utama saya pengen punya rumah sendiri mas. ya, oh, oh. ya karena orang tua juga udah nggak ada kak. Ya. Terus ya rumah juga udah terjual gitu. Jadi ya, ya yang paling utama sih aku pengen, pengen, banget. Punya, rumah, pengen ya. punya rumah sendiri. Iya. Tuh okay. tapi alhamdulillah ya mas dari hasilan. Akumulasi bonus dari selama bisnisan itu ya udah kebeli tanahnya, belum bisa. Alhamdulillah, ah, alhamdulillah, Masya Allah. ya kan, Sebab namanya proses ya, itu ya. Jadi, iya, jadi ya ada dikit-dikit lah. Oh ya sebenarnya sih mungkin kalau dari akumulasi bonus bisa lah, bangun bisa bangun rumah. Kita kan enggak tahu dikasih cobaannya kayak apa okay. gitu. Oke, ya jadi luar alhamdulillah biasa udah, ya. Alhamdulillah, salah satunya udah nyangkul duluan tuh tanahnya. tanah. Ya. Oke okay, ya, alhamdulillah sudah kebeli tanah. Ya semoga sebulan dua bulan ke depan bisa terbangun rumahnya. selain rumah ada lagi enggak, Kalisa? Ada sih banyak, Mas. Tapi ya paling penting ya, paling ya itu, itu. Ya paling utamanya itu ya rumah. terus ya kendaraan pribadi ya, ya terus ya, buat ke mana-mana. Terus <laughs> Tabungan masa tua, iya. kan butuh banget terus ya. Tabungan pendidikan anak, terutama kita, udah harus mulai persiapan. Iya, dari nih. sekarang Persiapin. ya, oh, oh, gitu. karena uh, semakin ke sini biaya apa-apa semakin naik, jadi kita harus mempersiapkan dari sekarang. Gitu ya, oke. Kalisa, motivasinya sangat bagus sekali ya, berarti selama lima tahun nih menjalankan bisnis. Natura ini, pencapaian apa yang sudah didapat, Kalisa? yaitu pertama ya motor motor uh, ya motor alhamdulillah juga. satu Bilih nih ya. satu oh, satu. Bisa motor, uh, uh, satu bisa beli motor guys uh, uh, uh. terus biaya nikah biaya nikah uh, nikah dari hasil iya. natural world uh, uh. Duh, ya luar biasa sekali alhamdulillah <laughs> terus apa lagi Kalisa kasih modal usaha buat saudara ya apalagi, Kak uh, kakak iya, kandung kandung tapi bisa kasih modal tapi ya bisnisnya terbengkalai nggak ya. <laughs> <laughs> bisa balik modal Uh, cuma, cobaan. cuma ngasih ya. ya Coba nah, ya. salah satu, cobaan, cobaan salah lah. Satu cobaan saya. Ha -ha. terus apa lagi Kalisa? terus ya, beli tanah itu. Sama uh, beli tanah ya, berarti 24 meteran lah. Ya, oke, okay, berarti, berarti pencapaiannya uh, lumayan banyak sekali ya, teman-teman. Secara materi yang kelihatan itu ya, tadi motor uh. sudah bisa beli cash, ngasih saudara modal, bisa beli tanah ya. Itu kalau dikalkulasikan sekitar berapa, Kalisa? Ya, di angka tiga digit mah. Wis, luar biasa. Tiga digit dari bisnis natura. Iya. Itu bener-bener loh Mas Ril. Real. Iya, eh, asli, Real asli. Uh, bahkan saya, saya langsung nih orangnya. Uh, bahkan saya itu pernah yang namanya ke uh, kebang gitu kan. Nah, jadi saya itu hasil bonusannya itu ya ditabungin gitu. Loh. Iya. Jadi bukan serta merta kayak misalkan dapat bonus gitu saya langsung pakai enggak jadi enggak tabungin itu ya. ya jadi pas saya butuh gitu kan baru saya ambil A -a -a. nah, dari situ kayak orang tuh heran yang yang ini loh kok masih muda bisa ini nambil, bisa nih, banyak ya, gitu. tabungannya banyak ya, kan langsung loh apa namanya orang banyak itu uh, cs-nya CS ya, langsung CS nanya ya mbak ini emang hasil apaan mbak gitu hasil bis bisnis online mbak tapi aku nggak nak nggak nggak sebutin nah, ya bisnisnya siapa tahu dia mau nanya kan yeah. aku jawab yeah. tapi aku nggak jawab Biar, biarin dia kepo ya iya <laughs> <laughs> yeah. tapi bodohnya saya harusnya sih jawab ya yeah. iya biar mbak, dia tambah kepo tahu dia, yeah. siapa tahu dia tertarik jauhin ya yeah. udahlah nggak apa-apa ya yeah. <laughs> udah ya, yeah, banyak banyak gitu. banyak banyak calon hmm. apa namanya pengusaha lah di luar sana itu. Oh, iya, gitu. iya, bener, biasanya di bisnis network marketing ini ada beberapa level biasanya. Nah, Kalisa sendiri di Natura World ini sudah berada di level mana nih, Kalisa? Jadi di Natura World itu kan ada lima level nah. ya? Jadi saya ini udah ada di tingkat tengah-tengah, udah Wih. tingkat tiga, iya. Tingkat tiga berarti uh, namanya apa nih, Kalisa? Namanya Diamond. Wis, diamond. Uh, diamond. diamond. Diamond itu berarti berlian ya? Iya berlian. Yes, berlian. Iya, berlian. Berlian. Nah, Kalisa Diamond itu uh, bisa dijelaskan tingkatannya seperti apa, Kalisa? Kalau Daima sendiri udah termasuk leader ya, diangkat leader dari perusahaan. Berarti resmi diangkat oleh perusahaan, perusahaan ya? Leader, iya udah leader. Gitu. Dari lima level itu kan, berarti yang pertama apa Kalisa? Silver. Silver. Gold. Gold. diamond, diamond Crown. Crown. Ambassador. Ambassador berarti ya. ada lima nih Kalisa, berarti sudah ada di tingkat, tingkat, tingkat ketiga. Tinggal berapa lagi nih? Dua lagi. Dua lagi. Iya dua lagi. Otw. Unt untuk menjadi tingkat. Opa. Tertinggi di Natura world, semoga secepatnya ya, ya Kalisa, amin. untuk mencapai amin. ke tingkat-tingkat selanjutnya. Dari pencapaian yang Kalisa capai, tentu saja tidak lepas dari peran penting sebuah tim. Ya, nah, menurut Kalisa, pengaruh tim ini seberapa kuat buat Kalisa? Ya, kuat banget, loh, Mas. Buat nah. kita, ya kan, karena kan kita harus punya tim yang satu visi misi, jadi kita bisa mencapai misi kita gitu kan iya. tujuan kita gitu. Nah kalau misalkan tim kita udah satu visi misi ya mudah banget kita gandeng, ya kan mas. Nah dari peran eh uh, member atau tim bagi saya ya sangat penting mas. Berarti sangat penting untuk membantu mencapai kesuksesan iya. tersebut. Selain eh uh, selain mitra, ya nasi. selain member ya berperan penting bagi perkembangan jaringan saya ya tentu. Saya awalnya diajarin sama upline, Mas gitu. Iya. Jadi ya uh, saya diajarin upline sampai bisa sampai titik ini ya. Alhamdulillah iya. upline juga berperan penting iya. banget loh, Mas. Sangat iya. apa namanya? Mengayomi ya. Iya. Uh -uh. Gitu. Ya selain tim berarti ada upline juga yang sangat luar biasa. Luar biasa. Uh -uh. Oke, Kalisa, terkait tim dari Kalisa saya mau menghadirkan salah satu anggota tim apa ya salah satu member dari Kak Lisa tersebut ya langsung saja kita panggilkan Kak Maria Ulfa Maria Ulfa, salah satu tim dari Kak Lisa ya. Sengaja saya datangkan karena deket, jadi ya udah Kak Maria sini biar nemenin Kak Lisa ya. Satu generasi berarti ya. Nah, ya karena satu tim. <laughs> Oke selamat datang Kak Maria Ulfa. Nah ini di depan saya berarti ada dua orang emak-emak atau ibu-ibu entrepreneur yang sangat luar biasa. Yang di sela-sela kesibukannya masih bisa menyempatkan untuk berbisnis. Oke, Kak Maria Ulpa, selain berbisnis, kesehariannya itu ngapain aja, Kak Maria? Kalau saya, itu sebagai guru ya, di salah uh -huh. satu sekolah swasta. Selain itu, juga saya ibu rumah tangga di sambi-sambi ya. Jadi, saya nyari-nyari bisnis gitu ya, alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Nah, Oke okay, ya, Kamaria ya, seorang guru ya seorang guru sama berarti kayak Kak Lisa guru PAUD ini guru di sekolah tingkat apa Kamaria? Oh, SMP. Oh SMP, tingkat SMP MTs lah gitu ya. Nah eh awal mula ikut bisnis natura ini bagaimana ceritanya Kamaria? Iya jadi eh, waktu tahun 2018 akhir ya itu tuh, saya masih kuliah itu saya ketemu sama teman kuliah saya itu dia kebetulan sudah menjadi member nah dia minta nomor WhatsApp saya kan saya save saya lihat postingannya setiap hari itu, story story ya. ya di WhatsApp itu produk apa sih ini saking tiap harinya saya ngeliat jadi saya penasaran kepo dong, dong ya habis ya, itu saya tanya-tanya Wah, kalau dibilang modal sih lumayan ya, modalnya jadi waktu itu karena saya masih pengantin baru. Eh, yes, yes, semangat baru. Ya, pengantin baru ya, terus uh, gaji dari guru masih honorer kan gitu ya, modal segitu dari mana ya? ya. Mungkin uh, butuh buat yang lain dulu kali ya, ya. Jadi, oh, adalah ya yang bisa saya ini dulu apa sih? Kesampingkan dulu akhirnya, join. Dan Alhamdulillah sudah berlipat-lipat dari modal awal. Oke. Berarti sudah berapa lama Kak Maria ikut bisnis Natura ini? Dari tahun 2018 akhir, berarti sudah hampir 4 tahun ya. 4 tahun lebih. 4 tahun ya, sekitar 4 ya, tahunan sekitar 4 lah. Tahun. Berarti enggak selisih jauh ya sama ya, Kak Lisa. Ya. Menurut Kak Maria sendiri, bisnis Natura ini seperti apa sih Kak Maria? tadi kan sudah dijelasin sama Kalisa. Nah, sekarang menurut Kak Maria sendiri itu bagaimana bisnis Natura ini? Jadi bisnis Natura itu benar-benar kayak yang bisnis fleksibel banget ya. Sebelum ini kan saya tadinya cuma online shop biasa gitu kan. Jual baju ya? Iya, ya jual apa aja lah ya. Yang penting online. Iya. <laughs> nah, dari situ tuh kok kita cuma dapat untung ecer aja ya gitu. Ada nggak sih kita Uh, jualan tapi nggak cuma dapet itu gitu. Akhirnya ada bisnis natural itu, oh uh, kayaknya lumayan nih gitu kan. Mm -hmm. Setelah saya join dan bener-bener bisnisnya itu apa ya bisa bisa bukan hanya buat sampingnya loh. Yeah. Yeah. Iya. Yeah, ya Jadi bahkan bisa menjadi hal Iya betul. Jadi kalau misalkan kita memang jalannya benar-benar gitu ya si bisnis natura ini bukan cuma sampingan kayak biasanya aja yeah. kan? bisa juga dia itu kayak uh, apa sih bisnis yang bagus sekali ya menurut aku tuh bukan hanya dalam materinya juga dari segi perusahaan itu mereka itu memang benar-benar sama member itu kayak yang peduli sekali bagaimana mengupayakan member agar bisa bukan cuma jualan ya, gitu ya. Jadi dia uh, ya diajarin ya, gitu ya. Iya benar-benar kasih ilmunya ya. Iya. gitu Jadi all out lah gitu all ya. Out. Motivasi apa yang membuat Kak Maria memutuskan... ...udahlah bisnis natura aja. Sedangkan Kak Maria sendiri kan seorang guru. Kemudian sebelumnya punya online shop juga. Gimana Kak Maria? Iya jadi... Uh, apa ya motivasi itu kayak saya pribadikan uh, dari keluarga yang memang uh, bukan berkecukupan cukup cukup lah ya tapi nggak ini saya selalu diiyakan sama orang tua saya meskipun uh, realitanya belinya nanti gitu selalu iya di gitu terus saya uh, menikah dengan uh -huh. eh, dengan laki-laki ya <laughs> menikah itu Kok enggak seperti yang saya bayangkan, gitu ya. Saya waktu itu ada satu keinginan yang, Duh, kok pengen banget. Terus, Bilang sama suami itu, Tidak dikabulkan, gitu ya. Padahal kan saya cuma, Cuma, uh, cuma butuh kata iya aja iya, sebenarnya. Karena sudah biasa dengan kata nah, iya. Iya, <laughs> kayak gitu. Jadi, oh, kok nikah begini ya. <laughs> nah, dari situ tuh, Duh, kayaknya, uh, Saya perlu deh, Kayak misalkan, Bisnis yang lebih, gitu ya. Iya. Ya. Yang bisa lah buat beli uh, keinginan ya. saya gitu kan. Ya butuh peningkatan iya. lah intinya ya. Enggak mungkin saya cuma ngandelin suami aja gitu kan. Jadi dari situ apa ya gitu ya bisnis apa gitu kan. Nah saya bertemu Natura dan Alhamdulillah dari situ saya apa, apa ya. Jadi kayak mau beli apa enggak Ijin sama suaminya kalau udah barang datang ini. Gitu. <laughs> Kayak uh, check out aja gitu tiba-tiba, "Apa ini?" gitu kan. Gak Tanpa eh enggak perlu PD ya, PD ya. sendiri. Nah. Jadi check out check out sendiri aja kalau udah punya okay. masalah namanya uang istri kan uang istri. <laughs> kalau uang, uang suami uang istri. Itu orang yang memiliki. <laughs> Itu konsep yang sangat memonopoli asli. <laughs> Jadi Uh, apa namanya uang suami, uang istri, tapi uang istri, uang istri? Iya. <laughs> Oke, okay, Kak Maria. Nah, dalam empat tahun tersebut, pencapaian apa yang sudah Kak Maria dapat? Untuk pencapaian, alhamdulillah ya, ya berarti kan tahun 2018 itu saya masih kuliah. Otomatis, kalau udah nikah tapi masih kuliah, nggak mungkin kan uh, pasti biaya kuliah semua orang tua kan? Iya, jadi... Alhamdulillah, biaya kuliah sampai sarjana itu, <tuh> e, dari uang natura 80%, Alhamdulillah, sampai lulus, itu benar-benar membantu banget. Ya, kuliah gitu ya, kan, nggak cukup berapa juta-juta. <tuh> <tuh> <tuh>. Puluhan juta. <tuh>. Ya, ya, Alhamdulillah, natura sangat membantu sekali. Terus kayak kebutuhan sehari-hari juga, Alhamdulillah, apa, e, Uh, kayak momen-momen tanggal tua gitu iya. ya kan bisa membantu sekali bonus natura karena emang uh, bentuk bonusan itu uang. Iya. Jadi kita kan menggunakannya mudah banget, belikan apa, ya, bisa jadi cadangan lah intinya iya, ya. itu simpanan untuk dana darurat. <laughs> <laughs> Oke, Kak Maria. Dalam 4 tahun tersebut suka duka menjalani bisnis natura ini kayak gimana, Kak Maria? Eh uh, sukanya itu saya kan dulu orangnya kayak uh, hidupnya, kaya ya, kaya. hidupnya itu ya hidupnya itu cuma di tempat kerja rumah tempat kerja rumah dah gitu aja ya jadi bener-bener nggak -bener ada relasi nggak ada kenalan sama sekali dan sekarang ke bisnis nature itu kita bener-bener harus bersos bersosialisasi banyak relasi jadi bener-bener kayak banyak banget saudara tanpa kartu keluarga gitu loh yes. ya orang baru ketemu tapi udah berasa ah, besti banget gitu. udah kayak saudara <laughs> udah berasa, ya jadi benar-benar ya seneng lah gitu kita banyak saudara kita banyak relasi kita banyak kumpulan-kumpulan uh, yang membuat kita semakin berkembang gitu ya yes. itu sukanya kalau dukanya itu kayak uh, berarti kan kalau kita bisnis online yang namanya sosial media itu kita isinya dagangan ya yeah. Uh, suatu ketika saya pernah ngechat temen padahal saya mau ngomong apa ya waktu itu Ya nggak balas sama sekali ini orang takut saya prospekin apa gimana gitu kayak yang dijauhin gitu loh Paling padahal, dikira mau nawarin Iya padahal kan enggak gitu kan kayak yang orang-orang tuh kayak yang udah oh, negative thinking gitu uh, yeah. ya Ih, pasti mau jualan ya orang <laughs> pasti mau dijualin iya. ya sugesti sudah sugesti, uh -uh. kebawa sugesti duluan iya, ya. jadi kayak kayak dijauhin temen ya nggak nggak banyak maksudnya ada beberapa orang gitu kan yang oke okay, ya ya mungkin apa namanya kebanyakan suka duka orang berbisnis ya hampir sama cuma ya jadi banyaknya penolakan banyaknya dijauhin temen ya ya ada ya walaupun enggak banyak tapi mereka berdua tetap menjalankan bisnis tersebut ya. Bisnis natura ini. Nah bagi teman-teman yang mungkin yang sekarang sedang bimbang mencari ilham. <laughs> mencari ilham untuk e, mencari penghasilan tambahan bagi seorang guru atau ibu rumah tangga yang pengen punya penghasilan tambahan. Ini ada salah satu pilihan lah intinya menjadi pertimbangan buat teman-teman di rumah gitu. Oke, Kak Lisa, Kak Maria. Ada kata-kata motivasi nggak nih buat teman-teman di rumah? Uh, kalau pesan dari saya sih, kita itu jangan mencari seberapa banyaknya dulu, tapi carilah seberapa berkahnya iya. kita buat banyak orang lain. Karena kita kan menjual itu jangan cari untungnya aja gitu kan tapi seberapa manfaatnya kita buat banyak orang lain ya dari itu kita menjual produknya dari jasa pelayanannya gitu kan dari kita bermanfaat untuk e, mengajak sesama biar bareng-bareng sukses yeah. gitu jadi kan kita cari berkahnya dulu jangan cari banyaknya gitu ya, itu ya berarti intinya ketika kita berjualan kita harus memikirkan manfaatnya juga jadi bukan hanya jualan tapi biar bermanfaat buat orang lain, iya, gitu ya Kak Lisa? Uh, uh. Oke, okay, Kak Maria, silakan uh, ada kata-kata motivasi buat teman-teman di rumah. Jadi, kalau kita mau mulai bisnis, itu apa ya? Cintai dulu uh, kerjaannya, ya. Kalau kita udah cinta sama kerjaan kita, itu pasti deh nggak akan kerasa. Kita nggak akan bosan sama prosesnya. Kan banyak banget uh, dari sekeliling kita, gitu ya. Bisnis itu cuma buat apa ya? Awalnya aja gitu kan, lama-lama bosen-bosen, ganti lagi, pindah lagi, kemana lagi. Jadi cuma buang-buang waktu aja. Nanti kalau pindah-pindah begitu, kita nggak akan sampai sama tujuan awal kita bergabung gitu kan. Cintai prosesnya, jalani sepenuh hati, jangan sampai setengah-setengah gitu ya. Full heart, yes. yeah, hard hard. full heart. Gitu ya seperti itu ya berarti uh, ya pesan dari kak Maria itu berarti ya kita harus mencintai bisnisnya dulu jadi jangan cuma setengah-setengah ketika kita memutuskan untuk memulai bisnis kita harus totalitas gitu ya oke itulah cerita dari dua orang yang sangat luar biasa dua orang ibu entrepreneur yang sangat memotivasi Nah bagi teman-teman yang mau memutuskan pilihannya untuk ikut berbisnis Natura bisa hubungi Kak Maria atau Kak Lisa nanti kontaknya bisa dicek di deskripsi ya teman-teman. Oke mungkin sampai di sini dulu karena kita sudah berbincang lama banget ya. Udah berapa jam ini? Satu jam ya nggak kerasa nggak? Oke, okay, uh, terima kasih Kak Lisa, terima kasih Kak Maria sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara ngobras yang ngobrol bareng Asik. Nah, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya setiap kita membuat video baru teman-teman mendapatkan info terupdate-nya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.